Tenangnya kokonya di sini guys nih. Di bambu ini. Semua itu guys, kalau tahu tak kelihatan kan nanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ayam hutannya sudah di depan guys. Jantannya tadi kokonya di depan situ tuh. Depan situ dia. Nah, ini saya punya ikan MP3 di depan guys. Mudah-mudahan nanti dia cepat datang itu. Itu MP3 saya guys yang saya nyalakan itu. Sana guys, alhamdulillah guys, kayaknya betina guys. Ini saya ambil yang betina ya guys. Nah, yang jantan itu nanti untuk pertanda di mana posisi mereka, karena itu rajanya di sini, betinanya banyak kali guys. Nah, ini yang putri saya. Saya letakkan dulu unitnya guys. Yang betina nongol di sini, yang jantannya dari sini. Saya ambil yang betinanya. Kalau saya ambil yang jantannya, ini banyak ranting ini guys nih. Mudah-mudahan ini dapat kita guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi dia posisinya di sini guys, nongol di sini dia. Aduh, ini bulunya nih guys nih. Ini bulunya di sini. Ini bulunya. Waduh. Agak semak, guys. Posisinya dari sini, guys. Tuh, saya tadi di sana kurang lebih ya cuman 20 meter gitu. Ya, yang betina datangnya dari sini tadi, dari bawah ini. Dari bawah ini jalan ke sini, yang jantannya di atas. Kita cari dulu guys. Aduh, kalau lari ke semak-semak ini gawat guys. Wah, alhamdulillah guys, itu dia guys. Alhamdulillah guys, betina guys. Alhamdulillah ya Allah, betina jago guys. Tuh guys, betina jago guys. Just kondus guys. Wih, mantap jiwa guys. Nah, alhamdulillah guys nih. Waduh, betina guys. Ini saya ambil yang sengaja betinanya guys, karena betinanya banyak kali guys. Kalau saya ambil jantannya, besok-besok saya kehilangan jejak. Waduh,
Sayang sekali guys, nggak kerekam guys. Dia datang tiba-tiba, dia datang sudah di samping pohon sawit itu. Kalau saya nyalakan handycam, dia akan tahu. Nah, karena tidak lagi penghalang di samping saya. Gila guys, betina guys, jos kondos. Ini kita coba nyanggong pune ini guys, kita lanjut nyanggong pune ini. Pune entah tekukur taruh-ruwa, kita sambil nyanggong. Alhamdulillah kita sudah dapat guys. Tadi niat saya dari rumah itu kalau enggak jantan satu, betina satu. Alhamdulillah niatnya kesampaian guys, satu aja guys. Kenapa? Di sini udah lama guys tadi cari ayamnya. Nah ini petri saya guys. Petri saya taruh sini tadi. Tadi sebenarnya masih datang lagi kawan yang betina. Nah posisinya, wih deket kali guys. Posisinya di sini nih, di semak yang ini nih. Nah semak yang ini. Sementara saya dari situ tuh cuman 10 meter. Di teras kok buram dia. Daripada saya dor tadi nggak kena, sayang. Lebih baik saya nggak putuskan. Nah tuh. Oke guys, kita lanjut. Coba istirahat bentar dulu guys. Alhamdulillah kita poin betina guys. Tapi sayang ya guys, maaf guys, nggak kerekam guys, serius. Wah. Nah ini guys, ini tempat dia. Apa namanya itu? Korek-korek gitu nih. Ini tadi pagi nih guys. Kayaknya mereka di sini guys nih. Coba kita sambil tunggu guys. Nah guys, tadi pas saya di atas itu ayamnya di sini nih, dari sana. Nah tapi betina satu, terus dia lari ke sini nih ya, nih ke bawah nih. Kalau menurutku guys, dia ketinggalan sama rombongannya, rombongannya udah duluan ke bawah. Coba kita lihat di bawah guys, mudah-mudahan nanti jumpa nanti nih. Dia ketinggalan sama rombongannya dia. Nah ini lokasinya ini guys. Kalau menurutku dia di sini nih, di bawah-bawah ini nih. Ini lokasinya guys. Coba ambil pelan-pelan kita. Ke bawah dikit lagi. Thank you.
suaranya dari sini guys, ya kelihatan guys. Nah itu anaknya guys, suaranya. Ini sembah ini. Suara betinanya di bawah guys. Jantannya gak kokoh lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini pagi ini alhamdulillah saya dapat satu ya guys betina. Sebenarnya tadi jantannya kelihatan. Kalau saya ambil jantannya nanti saya kehilangan jejak guys. Jantannya tadi yang saya dengar itu kokoh satu. Yang saya lihat itu jantannya ada tiga. Nah, betinanya banyak kali guys, banyak. Nah, saya coba ekek atau pancing pakai MP3 yang suara betina. Jantannya datang. Jantan datang, betinanya pun datang ada dua ekor. Nah, saya ambil yang betinanya. Kalau saya ambil yang jantannya, saya akan kehilangan jejak untuk besok-besok. Nah, itu cara saya guys. Bukan saya nggak mau ngambil jantannya, karena jantannya itu, kokoknya itu hanya satu. Ternyata ada tiga tadi yang saya lihat itu. Nah kalau betinanya, wih banyak kali guys, belasan ekor. Nah tapi kita cuma dapat satu alhamdulillah. Niat saya guys memang hari ini kalau tidak jantan betina. Nah itu yang ada niat saya tadi. Nah tapi alhamdulillah dapat betina ya guys, satu. Ya, alhamdulillah guys ya. Ini masih lokasi lama ini guys. Ini sudah pukul 8. Sudah agak panas. Ayamnya pun sudah agak bergeser ya guys. Mungkin ya nggak ketemu lagi kalau dicari. Guys, saksikan terus video-video terbaru dari Sniper Gupret guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.